Oke, Wisbilak ya, Wisbilak, semoga di sini gue bisa mendapatkan Garo P2. Wisbilak, please dapat Garo P2, cuy. Oke, kita tekan-tekan dulu di sini. Please. Oh. Hai semua, kembali lagi bersama gue YPMC. Oke teman-teman, akhirnya ya Garo P2 ya, atau Garo yang mau menuju ya sosok iblis cuy, sudah muncul ya. Ini Garo di season kedua ya cuy. Ini Garo di season kedua udah muncul di One Punch Man ya, tapi di One Punch Man Road to Hero 2.0 ya cuy, bukan di One Punch Man The Strongest ya. Kita bakal coba untuk melihat ya seperti apa skillnya di Road to Hero ya 2.0. Oke, let's go. Oke guys, kita sudah masuk ke dalam gameplaynya, dan untuk Garo ini ya termasuk ke karakter event ya cuy, bisa didapatkan ya, bisa didapatkan melalui gacha ya cuy. Dan gachanya itu ada dua ya, ada yang rekrut seperti biasa ya di sini ya, tapi di sini rate-nya bener-bener jancu cuy. Jangan coba gacha di sini deh kalau menurut gue ya, kalau menurut gue jangan coba gacha di sini kalau ya kalian misalkan gak bener-bener hoki parah cuy ya. Dan yang kedua biasa didapatkan di wish dipiner ya. Wish dipiner ini kita bisa memilih ya karakter yang mau kita dapatkan. Contoh nih Garo P2, kemudian ada si Pubuki P2 ya, ada si Zombie Man King, dan juga si Atomic Samurai ya. Kalau kalian mendapatkan Garo, tinggal pilih si Garo dan kalian bisa menggacha di sini. Dan untuk tiket gachanya bisa kalian tukarkan ya dengan ini ya, dengan gem atau dengan tiket biasa. Oke, tapi sebelum kita gacha ya, tahan, sebelum kita gacha guys, sebelum kita gacha, kita bakal nge-review dulu si Garo ini. Kalian lihat, waduh keren banget ini bentuknya guys. Gila cuy, a new hero ya, new character Garo after breaking rock. Gila. Oke, dan di sini kita bakal coba ya untuk melihat karakter si Garo seperti apa kemampuannya, basic attack, skill, dan juga ultimate-nya ini ya. Karena gue juga penasaran cuy, ini dia bentukannya. Wow. Ini ya bentukannya. Dia ini berantemnya seperti ini cuy ya, rada jongkok seperti ini ya, nggak berdiri cuy. Nggak berdiri, jongkok ya, dan rambutnya ini udah mulai warna oranye ya. Dan kita lihat dulu untuk gambarnya seperti apa. Wah sadis ini cuy. Keren. Entah kapan ya ini bakal muncul di ini ya, di One Punch Man The Strongest ya. Oke, dan sekarang kita bakal lihat ya untuk basic attack, skill, ultimate, dan yang lainnya. Kita lihat dulu dari normal skill dari si Garo ini seperti apa. Dia itu ya attack the confronting enemy ya, dealing 100% attack damage. Jadi dia ini ya menyerang musuh yang berhadapan dengan dia atau yang ada di hadapan dia ya, dengan 100% attack damage. Ini normal ya, 100% attack damage. Kemudian untuk level 2 ya, jadi 120%. Level 3 jadi 140%. Level 4 jadi 160%. Dan kalau sudah level 5 jadi 180% attack damage ya, untuk normal attack-nya. Lumayan ya, sangat gede banget cuy ya. Kemudian untuk aktif skill-nya, kita lihat ya, untuk aktif skill-nya Berserk Combo. Gila cuy, udah tulisan-tulisan Berserk begini ya. Berserk Combo ya, attack the enemies with the lowest HP persentase ya. Jadi dia ini menyerang musuh dengan HP terendah ya. Pokoknya musuh dengan HP terendah bakal diserang oleh si Garo dengan 500% attack damage. Gila cuy, 500% attack damage ya, kepada musuh yang HP-nya kecil gitu, bisa langsung mati ya. Level 2 600%, level 3 700%. Itu untuk aktif skill-nya ya. Kemudian skill ketiganya kita lihat ya di sini untuk Shatter Strike-nya ya. Normal skill cause knockdown. Oke, jadi dia ini ya bisa membuat musuh menjadi knockdown ya, dan ada 50% kesempatan ya. 50% kesempatan ya, dia ini bisa follow up cuy. Bisa follow up musuh yang sedang knockdown ya, atau musuh yang sedang tepar kali ya, bisa di follow up sama dia dengan 120% attack damage. Gila cuy, bisa follow up juga ya, hampir sama seperti Garo P1 ya. Bisa follow up, cuman follow upnya di sini ada 50% kesempatan ya, chance-nya 50% cuy. Kemudian di sini ya, dalam keadaan burst ya, dalam keadaan berserk ya, dalam keadaan berserk mode, si Garo ini bisa splash damage ya, bisa splash damage kepada musuh yang ada di sekitarnya. Gila cuy. Di sini splash damage-nya 80% attack damage cuy, 80% attack damage. Wah, GGWP cuy. Level 2 skill damage-nya meningkat jadi 140%. Kemudian level 3 ya, ada trigger chest and hit ya, increase 100%. Gila, follow up-nya jadi 100% ya. Kalau misalkan level 1 kan nih follow up-nya cuma 50% ya. Kalau diubah jadi level 3 atau ditingkatin jadi level 3 ya,
Cheng to trigger chest and hitnya ya, follow upnya ini jadi 100%. Wow, mantap banget cuy. Jadi 100% follow upnya. Oke, kemudian di sini untuk ultimate burstnya ya. Untuk ultimate burstnya ya, each time Garo accumulated a loss of 30% max HP ya. Jadi setiap Garo kehilangan 30% max HP ya, Garo ini bakal masuk ke dalam burst mode. Oke ya, jadi misalkan contoh HP si Garo 10.000 ya, terus dia kehilangan HP-nya 3.000 atau 3.500 ya. Nah, dia ini bakal masuk ke dalam burst mode ya selama 2 ronde cuy. Selama 2 ronde dan bakal bisa meningkatkan attack-nya sebanyak 30% ya. Oke ya, jika burst-nya ke-trigger lagi ya cuy. Jika burst-nya ke-trigger lagi, itu bakal ngereset durasi. Durasi itu maksudnya yang 2 ronde tadi ya. Yang 2 ronde tadi bakal direset lagi. Misalkan nih udah 1 ronde kepake ya. Pas jalan 2 ronde, dia itu ke-trigger lagi ya. Bakal direset lagi ya. Bakal direset lagi rondenya. Gila cuy. Bisa trigger 6 kali dalam pertempuran. Oke, mantap banget cuy. Wah, ini wajib sih si Garo didapetin cuy. Wajib si Garo didapetin. Kita coba aja ya untuk menggacha ya. Kita coba saja untuk menggacha si Garo. Let's go. Let's go, let's go. Kita coba gacha si Garo. Tapi gachanya jangan di tempat tadi ya. Kita gachanya di sini cuy. Kita gachanya di Wish Deepener saja ya. Karena ini lebih pasti gitu cuy. Ini lebih pasti. Ntar dulu, gue kayaknya masih punya 6 ya. Masih punya 6 tiket. Kemudian ntar dulu, gue tukerin aja ya. Di sini untuk chainnya ya. Chainnya itu untuk mendapatkan si Garo itu 0,47%. Oke. 0,47% ya, bisa dapetin si Garo-nya langsung, kemudian bisa dapetin fragmennya si Garo ya. Satu fragmen si Garo di sini chain-nya 19,37%, 2 fragmen 18%, 5 fragmen 9,59%. Oke, jadi kita bisa mengumpulkan si Garo sampai 60 fragmen baru bisa disummon, atau kalau hoki tingkat dewa ya langsung dapat si Garo-nya. Taruh cuy, di mana ya untuk ininya bisa tukar-tukarnya? Tukar poinnya di mana cuy? Di sini kayaknya tukar poinnya ya. Taruh gue lihat dulu ya. Oke, kayaknya di sini guys, kayaknya di sini ya. Gue bakal tukerin ya yang diamond ini cuy. Soalnya harganya itu 250 diamond untuk satu kupon ya. 500 untuk satu kupon. Kita tukar sampai dengan 8 ya, 18. Nah, udah total 18, gue tukerin lagi. Tukerin lagi di sini 2 ya. Gue tuker 2 cuy, biar pas 20 ya. Biar pas 20 dan kita bakal langsung untuk menggacha ya. Oke, wishbilak ya, wishbilak. Semoga di sini gue bisa mendapatkan Garo P2. Wishbilak, please dapat Garo P2 cuy. Oke, kita tekan-tekan dulu di sini, please. Oh. Dapat fragmen semua isinya. Aduh, dapat fragmen semua isinya. 1 fragmen, 2, 5 fragmen, 7, 9, 11 fragmen ya. Kita harus ngumpulin 60 fragmen untuk bisa mendapatkan si Garo ya. Kalau misalkan ampas-ampasnya ya. Oke ya, udah dapat cuy. Sudah dapat, apa kita tukar lagi? Tukar lagi lah, gue pengen lagi nih gacha cuy. Pengen lagi gue gacha cuy. Oke, langsung aja kita tukar di sini langsung maksimal 18. Ini kayaknya nggak cukup, kurang 5 cuy. Kurang 5 cuy, nggak bisa 20 kali gacha. Oh, di sini bisa dituker. Bisa. Oh, ini nukerin doang, nuker fragmen ya di sini. Bisanya nuker fragmen doang di sini. Oke, gue tuker 10 langsung. Mantap jiwa. Wah, cepet nih dapat garonya cuy. Cepet kalau begini dapat garonya. Oke, gue coba gacha ini ya. Gacha satuan aja ya. Gacha satuan. Aduh, salah. Gacha satuan. Please dapat garo. Aduh, dapatnya beginian terus cuy. Cuy, tolong please dapat garo please. Please. Buset dah, nggak dapat ini mah. Lama kalau begini mah cuy. Nggak keluar-keluar nih garonya. Tuh kan, ampas. Oh, ampas lagi. Ampas lagi. Nggak dapat fragmennya guys. Fragmennya nggak dapat, jadi dapat beginian doang. Wah, lebih banyak multi ini cuy. Lebih banyak multi cuy daripada beginian. Oke ya, ampas, ampas. Multi pertama doang gue yang hoki ya. Multi yang kedua, ampas cuy. Kita tuker lagi di sini. Tuker lagi ya. Nice, dapat 10 lagi fragmen si garonya. Jadi tiap 2 tiket dikeluarkan kita dapat 20 poin ya. Dapat 10 poin ya. Oh, dapat 10 poin. Oke, tinggal 30 ya. Tinggal 30 shard si Garo lagi cuy untuk bisa mendapatkan Garo P2 ini. Oke ya, jadi mungkin guys ya untuk videonya gue cukupin dulu sampai di sini. Jadi ini dia ya, di Road to Hero dia ya, 2.0 yang keluar itu adalah si Garo P2. Jadi buat kalian yang pengen merasakan Garo P2, monggo gacha di Road to Hero ya. Oke, ya untuk videonya gue cukupin sampai di sini. Thanks for watching and see you in the next video. Ciao, salam ampas.
Oke, okay, wishbilak ya wishbilak. Semoga di sini gue bisa mendapatkan Garo P2. Wishbilak, please dapat Garo P2, cuy. Oke, okay, kita tekan-tekan dulu di sini. Please. Oh.